Stadium Darul Aman bersedia untuk mementaskan satu lagi perhitungan yang dinantikan. Pertembungan dua pasukan yang nampak sedikit terhimpit pada saingan di pusingan pertama, namun menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada penghujung saingan Liga Super ketika ini. Dan kelihatan di sana Muhammad Izwan Ismail, pegawai dari pos laju cawangan Kulim, dan kemungkinan Arif Haikat. Selangor mengasak Quentin Cheng. Oh, satu peluang yang nampak selesa dimiliki oleh Quentin Cheng. Bermula dengan hantaran dari Fazli. Tian Ong membuka ruang untuk Quentin Cheng melakukan satu percubaan yang membias. Arif Farhan, lontaran itu. Oh, peluang untuk Baskan kena. Sayang Syazwan Zainong. Percubaannya tidak tepat ke pintu gol. Peluang yang selesa dimiliki oleh Kapten Baskan Kedah ini. Dan ini adalah peluang yang terhidang untuk Syazwan Zainong. Mahmud Al-Mahdi, peluang, dan itu dia gol. Ronald Nawaja. Dia berjaya menghidup peluang melalui sepakan percuma Mahmud Al-Mahdi pada minit ke-23. Ronald Nawaja menjaringkan gol pribadinya yang ke-11 dalam saingan Liga Super. Kedah melalui Selangor 1-0 ketika ini. Berpunca dari sepakan percuma di sebelah kiri. Kedah menggunakan kesempatan itu. Berlaku sedikit kelewatan kawalan. Ahmad Zikri Khalili nampak kecewa. Namun dia berada rapat dengan Ronald Ngawaja. Haris Haikal yang berada rapat tadi dengan Ronald Ngawaja sebenarnya. Pemain yang baru dimasukkan menggantikan Richmond Tete Akra. Mukhari Ajmal. Percubaan leret. Oh, hampir-hampir dapat disambar oleh Syahrul Nazim. Namun pertempuran tadi berlaku di antara penjaga gol Kedah, Syahril Syari, dan juga Syahrul Nazim. Hampir-hampir sepakan percuma ini membuahkan gol penyamaan untuk Selangor. Ada sedikit back heel yang dilakukan oleh Brandon Gunn melalui sepakan pertama Bukhari Ajmal. Kedah memperolehi gol pendahuluan berpunca dari sepakan percuma Mahmud Al-Mahdi dan disudahkan oleh Ronald Ngawanca tadi. Tandukan Ronald Nga, dan itu dia gol. Kali ini Mark Velez. Itu merupakan gol sulung dari bek tengah pasukan Kedah, bekas kapten negara Andorra, Mark Velez, pemain berusia 32 tahun. Dia berjaya menyambar tandukan Ronald Ngawaja ke bahagian far post. Satu set up tandukan yang baik dan Mark Velez melonjak untuk menyambar bola yang tiba di penghujung sebelah kanan pintu gol pasukan Kedah, pasukan Selangor itu. Jadi, dan perhatikan sentuhan tepisan yang mau dilakukan oleh Sam Somerville juga tidak mengena. Syahrul Nazim tidak menyangka Mark Velez sudah pun bersedia di belakangnya. Kak Yon.
Tenau. Peluang dan itu dia Kion. Oh, sedikit kelalaian di bahagian benteng. Tanau pijak menyambar ataupun menggunakan peluang itu untuk menghulurkan umpanan itu kepada Kion. Selangor bangkit merapatkan kedudukan melalui striker utama mereka, Herlison Kion. Penyokong-penyokong Selangor agak ramai di Darul Aman malam ini untuk mengiringi perjuangan pasukan Gergasi Merah ini. Kita saksikan sekali lagi bagaimana umpanan awal dari Kayon, clearance yang tidak begitu menjadi. Mark Velez terlepas dan di situ Kayon pijak berada di depan Al-Hafiz untuk melakukan satu sentuhan pemusnah. Quentin. Ajakwa untuk Mukhairi. Percubaan Mukhairi cantik. Oh, satu percubaan teras. Namun ditepis dengan kemas oleh Syahril Syari. Itu merupakan percubaan terbaik dari pemain muda Mukhairi Ajmal. Rembatannya kali ini nampak padu. Kena menamatkan aksi 22 perlawanan Liga Super musim lalu dengan mengumpul 43 mata dengan rekod 13 kemenangan. Oh, cantik. Terkena tiang gol. Oh, Quentin Cheng juga turut memiliki peluang. Namun, sentuhan terakhir dari Quentin Cheng tidak menuju tepat. Jadi terlepas peluang Selangor untuk menyamakan kedudukan. Dan pada masa yang sama, Nizam Jamal turut melakukan pertukaran dengan merehatkan Quentin Cheng. Mahmud Al-Mahdi. Oh, cantik gerakan itu. Oh, peluang Mahmud Al-Mahdi. Oh. Peluang terbuka dimiliki oleh pemain kebangsaan Jordan ini. Namun, saya kira tindakan yang dilakukan oleh Haris Haikal Adam Afkar menjadi penghalang untuk dia melakukan satu percubaan tepat ke pintu gol. Jadi Kedah hampir-hampir dapat menjaringkan gol ketiga mereka melalui Mahmud Al-Mahdi. Dan Kedah akan menutup perlawanan menentang Terengganu dalam sangat Liga Super musim ini pada 15 Oktober. Mahmud Al-Mahdi. Lepas Mahmud Al-Mahdi. Mahmud Al-Mahdi. Oh, terkena palang gol. Sungguh lincah. Pantas pergerakan Mahmud Al-Mahdi. Sam Somerville berjaya bertindak cemerlang sebentar tadi untuk menidakkan ruang yang kelihatan agak sempit dimiliki oleh pemain kebangsaan Jordan ini. Namun perhatikan bagaimana dia bijak menewaskan Ahmad Zikri. Masuk ke dalam dan melepaskan percubaan. Syair Basha. Lincah kawalan Syair Basha. Percubaan Mukhairi. Deras percubaan itu. Satu kelajuan percubaan dari Mukhairi Ajmal. Namun sekali lagi Syahril Syari dapat membaca rembatan lerit yang dilakukan oleh Mukhairi Ajmal. Saya kira sepakan percuma itu mungkin pergerakan terakhir permainan. Hantaran untuk Mahmud Al-Mahdi. Back heel ke belakang, Fayyad, gol! Fayyad Zulkifli. Saya kira sudah pun tertutup rapat hasrat Selangor untuk mencari keputusan seri dengan jaringan gol ketiga Fayyad Zulkifli. Pemain muda yang berbakat itu bijak menyudahkan setup yang dilakukan oleh Mahmud Al-Mahdi. Disambut gempita oleh penyokong-penyokong Sang Kenari. Kelegaan buat Adil Syarinsah sudah tentu.
pencaturan yang menjadi dirancang oleh Adil Syarif Saha malam ini. Satu hantaran jauh yang cantik dikawal kemas dan backheel baik dari Mahmud Almaty, dan tapping kencang itu dilakukan oleh Fayad Zulkifli bertaraf berkelas tinggi. Cantik dia menyudahkan set up yang dilakukan oleh Mahmud Almaty. Sekaligus ketika ini lagu Biar Jasa Jadi Kenangan dilakukan di Stadium Darul Aman malam yang menyaksikan kemenangan Pasukan Kedah ke atas Selangor dengan keputusan muktamad Kedah 3, Selangor 1.